Pengawal informasi pertama, pemirsa, ratusan aset tanah milik pemerintah Kabupaten Muaro Jambi belum memiliki sertifikat. Tidak memiliki bukti yang sah tentu akan menjadi persoalan yang harus segera ditangani oleh pemerintah Kabupaten. Dari 1037 persil aset tanah yang dimiliki pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, hingga saat ini masih ada sekitar 614 persil yang belum memiliki sertifikat, sedangkan sisanya sudah bersertifikat. Tanah yang belum memiliki sertifikat terdapat pada sekolah dan puskesmas pembantu. Pejabat Bupati Muaro Jambi, Bayudi Dadiansyah, mengatakan, pemerintah kabupaten melalui BPKAD akan melakukan inventarisasi terlebih dahulu terhadap tanah pemerintah kabupaten yang belum bersertifikat. Setelah itu diajukan kepada Badan Pertanahan Nasional untuk dilakukan penerbitan sertifikat sehingga kepemilikan tanah milik pemerintah kabupaten jelas. Kita inventarisasi dulu mana tanah-tanah Pemda, ya kan, yang belum ada sertifikatnya, harus kita lakukan penjagaan. Penjagaan itu dalam rangka pengamanan itu harus ada bukti autentik atau sertifikat. Nanti bertahap, saya perintahkan kepada BPKAD untuk melakukan inventarisasi dulu. Setelah itu nanti kita ajukan kepada BPN untuk dilakukan sertifikat sehingga nanti jelas pemilikannya adalah Pemda Muaro Jambi. Ada tanah kita yang diklaim oleh masyarakat. Nah, kita serahkan itu semua kepada pengadilan. Khusus yang di tanah yang di Sekernan, itu prosesnya sudah banding. Di tingkat pertama kita menang, di tingkat banding juga kita menang. Sekarang kita masih menunggu apakah nanti ahli warisnya mau melakukan kasasi atau tidak. PJ Bupati Bahyudi menegaskan persoalan ini menjadi salah satu pekerjaan yang akan ia selesaikan selama menjabat sebagai PJ Bupati Muaro Jambi. Dirinya menargetkan ratusan tanah yang belum memiliki sertifikat akan diselesaikan hingga 90%. Bahyuni juga mengaku selain persoalan sertifikat, pemerintah kabupaten kini juga tengah menghadapi proses sengketa di pengadilan dengan masyarakat atas kepemilikan tanah. Yasri Nur Hadi, Jambi TV.